Sementara itu, Kepala Staf Kepresidenan KSP Muldoko menyebut penilaian Presiden Joko Widodo terhadap format debat boleh-boleh saja. Menurut Muldoko, Presiden menginginkan ada perbaikan dalam format debat sehingga dapat memberikan dampak positif seperti edukasi kepada masyarakat. Perbaikan kenapa enggak kan begitu? Ya, intinya Presiden menginginkan ada sebuah perbaikan sehingga nanti memberikan dampak. Dampak positifnya adalah edukasi kepada masyarakat dan masyarakat fokus kepada apa sih visi yang menjadi visi, apa sih yang menjadi kebijakan-kebijakan oleh Presiden yang akan datang. Saya pikir substansinya di situ. Jadi Presiden hanya ingin memberikan masukan tentang hal-hal yang sebaiknya.